Senin siang, puluhan mahasiswa dari berbagai kampus, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang tergabung dalam BEM Malang Raya menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi berlangsung di depan Balai Kota Malang. Massa juga menyampaikan setelah legislatif, tuntutan mereka juga disampaikan kepada eksekutif agar disampaikan ke pemerintah pusat. Ketua BEM Malang Raya Mahmud mengatakan mereka akan terus turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai menindas hak-hak buruh. Aksi demonstrasi disebut akan terus dilakukan hingga Presiden mengeluarkan Perpu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dengan kondisi hari ini kan benar, belum ada reaksi yang memang juga kalau mengeluarkan Perpu ini kan katanya dilihat dari kegentingan, sehingga juga nantinya Presiden yang memang itu juga mengacu pada subjektif mau mengeluarkan itu tergantungnya beliau. Tapi di sisi lain juga kita memang hari ini untuk mendesak agar Perpunya ini juga nantinya benar-benar akan dikeluarkan. Dan juga kalau memang nantinya itu tadi, saya mengacu di tanggal 5-nya, kalau memang tidak dikeluarkan Perpu dan juga tetap dijalankan Undang-Undang Cipta Kerjanya ini, kita akan setiap hari untuk turun ke jalan agar dikeluarkanlah Perpu. Massa kemudian ditemui Wali Kota Malang Sutiaji. Ia menyampaikan bahwa aspirasi massa unjuk rasa sudah disampaikan ke kementerian. Dalam waktu dekat, Sutiaji berjanji akan mengumpulkan akademisi dan mahasiswa untuk membuat catatan terkait alasan penolakan Omnibus Law. Dalam waktu dekat, di awal bulan November, kami sudah akan mengumpulkan para akademisi, perwakilan dari mahasiswa, kumpul bareng-bareng ingin membuat catatan. Akan kami masukkan kepada kementerian, kepada Pak Presiden, inilah sumbangsih pikiran-pikiran mahasiswa, para akademisi, para praktisi untuk disampaikan kepada pusat. Unjuk rasa ini berlangsung damai. Massa yang mengikuti demonstrasi juga merupakan perwakilan dari mahasiswa 23 kampus di Malang Raya. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.